Haydi, assalamu alaikum. Nama saya Syakira Balkis. Saya akan memasak satu menu yang paling mudah, ringkas dan yang paling penting baik untuk kesihatan. Menu saya hari ini adalah ikan siakap asam bol. Bahan-bahannya adalah ikan siakap, tomato yang dipotong dadu, halia dipotong halus, bawang merah, carrot dipotong halus, serai dan cili padi, air perlahan asam jawa, sedikit garam, asam bol dan daun sup untuk sebagai hiasan untuk menggantikan daun ketumbar. Mula-mula kita letakkan perlahan air asam jawa. Bahan yang kedua, kita masukkan tomato dipotong dadu. Bahan yang ketiga, kita masukkan halia dipotong dadu. Bahan yang ketiga, kita masukkan lobak merah dipotong dadu. Bahan yang ketiga, kita masukkan bawang merah. Dan seterusnya kita masukkan serai. Dan ini kita masukkan asam gula. Kecuali daun sup. Okay, sekarang kita akan mulai kukus. Sekarang ni kek pun dah masak. Jadi saya akan keluarkan ikan daripada periuk kukus. Inilah rupa ikan siakap steam asam bol yang dah siap. Okay, sekarang saya akan hias. Mari cuba.